Hai guys, hari ini aku share sikit badminton hack. Jika keadaan terdesak, korang boleh jadikan pedoman di dalam court. Yang pertama, selalu rasa kasut licin. Biasanya, ini disebabkan habuk dan kotoran yang terlekat dari gelanggang. Ramai yang tak tahu nak buat apa kan? Aku share tips damping shoe ni. Kemayakan player curah air atas court dan cuci dan basahkan tapak kasut. Macam ni pun boleh, tapi bahaya untuk orang lain yang lalu lalang. Ada pula yang tergelincir sama. Memandai korang lembapkan tuala, kalau ada wet tissue, korang boleh bersihkan macam ni. Ini akan membantu traction kasut korang akan lebih kesat dan grip dengan lebih baik. Yang kedua, gunakan facial mask atau face tissue sebagai substitute atau alat ganti cushion wrap. Korang boleh balut mask atau facial tissue ni sebelum wrap grip. Ianya sangat selesa juga. Kami memang sarankan guna cushion wrap, tapi kalau keadaan terdesak, bolehlah gunakan cara ni. Yang ketiga adalah grip lock wrapping. Tujuan utama grip lock ni tak nak bagi raket korang terlepas dari pukulan. Tengok cara balutan ni. Awal sekali korang boleh lipat di hujung raket handle ni bagi tebal. Balut sampai atas macam biasa. Ikut keselesaan korang lah nak balut sampai mana ya. Yang keempat adalah Yonex Power Balance. Ramai yang tahu, Power Balance ni menambah berat pada head frame raket kan? Tapi, ianya juga boleh dilekat di shaft. Ianya bagi menambah berat hayunan dan balance pada shaft raket.